Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kesayangan Anda ini, tentunya di channel S Dogger Story. Video kali ini kita akan membahas masih seputar S Dogger. Buat teman-teman yang tidak tahu apa itu S Dogger, simak video ini baik-baik. Semoga video ini akan menjadi video yang bermanfaat untuk kalian. Di sini kita akan merangkan apa itu S Dogger, ya. Oke ya, langsung aja ke materinya. S Dogger itu adalah salah satu susu kelapa dingin yang sering ditemui di Bandung, Jawa Barat. Walaupun es Dogger berasal dari Cirebon, es Dogger juga bisa ditemui di kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Malang, dan Surabaya. Selain rasanya yang enak, es Dogger juga enak diminum di tempat-tempat yang panas. Es Dogger juga enak jika diminum setelah melakukan olahraga. Es Dogger berbahan dasar susu dan parutan kelapa dan ditambah dengan tapai ketan hitam, alpukat, dan lain-lain. Asal usul es Dogger mengacu kepada jajanan yang bisa disuguhkan pada pertunjukan Dogger. Dogger adalah sebutan untuk penari perempuan ronggeng di wilayah Dharmasuci, Dermayon, Indramayu, Subang, Cirebon. Es Dogger mengulik asal-usul nama dan resep yang super mudah. Es Dogger pastinya Anda sudah tidak asing lagi bukan dengan minuman manis yang satu ini. Es Dogger merupakan salah satu kuliner yang berasal dari daerah Cirebon.